Kata Habib Zain bin Smith, orang yang suka kirim Fatihah buat yang udah meninggal, baik itu orang tuanya, mukminin mukminat, aulia, kalau lewat kuburan biasain assalamualaikum ya ahli kubur, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu 'anhum, Fatihah. Biasain begitu. Orang yang model kayak begini, nanti kalau ajalnya datang dan dia meninggal dunia, dia akan disambut di alam barzakh, dan orang-orang yang di alam barzakh udah kenalin dia, bakal ngenalin dia. Kenapa? Bakal dibilang ahlan wa sahlan, kiriman ente nyampe mulu. Ente bukan orang lain. Disambut Pak di alam barzakh. Tapi orang yang kagak pernah ziarah kubur, enggak pernah doain orang-orang meninggal dunia, wala hadir hol wala ziarah, mati asing dia. Kayak datang ke kampung orang yang kagak ada yang kenal. Kita udah bikin contoh, kalau kita nih suka orang Palestina, sering kita kirimin donasi kan dari Indonesia ya. Orang Palestina tuh kan paling banyak dari mana bantuan? Indonesia, sampai ada rumah sakit Indonesia di jalur Gaza tuh. Kira-kira apa? Kalau orang Indonesia suka ngirimin mulu, ngirimin bantuan ke sono, biar kata mereka yang ngelihat kita nih, satu waktu kita datang ke Palestina, pengen tahu, tanya, dari mana ente? Indonesia, disambut gak kira-kira? Masya Allah, kiriman ente banyak banget, fadhol. Apalagi para wali kenal.